hanya mengeksplor aktivitas masyarakatnya. Bersama anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah, saya akan menikmati keseruan bersama mereka. Siap? Siap! Anak-anak di Sungai Cawilayan ini, kalau matahari lagi terik, biasanya mereka suka main air, tapi mereka punya cara seru untuk main air, yaitu dengan cara balap daun. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Balap batang nipah atau biasa disebut dengan balap daun sering dilakukan anak-anak di sekitar Sungai Cawilayan, Gandrung Mangu, Cilacap dalam mengisi waktu bermainnya. Alatnya cukup sederhana, hanya dibutuhkan 3 batang nipah kemudian disusun sejajar. Batang pohon nipah yang sudah disusun kemudian dinaiki dan didayung menggunakan tangan. Ini balapan cuma pakai alat yang sederhana, yaitu batang pohon daun. Tapi anak-anak senang banget tuh. Ternyata susah banget. Ini sebenarnya itu gerakannya cuma kayak gerakan berenang, tapi kalau dipraktekin pakai getek ini tuh ternyata nggak gampang. Sungai Cawilayan termasuk ke dalam Sungai Pasang Surut, dan saat mendayung melawan arus dibutuhkan tenaga yang ekstra. Aduh, ketinggalan. Tuh mereka ada pada di depan tuh. Susah karena kita ngelawan arus, tapi kalau anak-anak sini udah kesehariannya kayak gini, jadi mereka gampang-gampang aja. Selain menjadi area untuk bermain, bagi anak-anak yang masih kecil, mereka juga menjadikannya untuk belajar berenang. Dan tentunya kedalaman airnya masih aman untuk anak-anak, yakni sekitar 1 meter. Jadi satu getek itu ada yang sendiri, ada yang boncengan. Kalau anak kecil biasanya boncengan, tapi kalau yang dewasa, yang udah agak besar, naiknya sendiri. Karena kalau misalnya boncengan nanti tenggelam. Ini nih momen yang paling ditunggu sama anak-anak. Waktu perahunya lewat, ada ombak tuh. Wuh, ombak. Wah. Terus. Ternyata balap daun ini bikin capek juga ya. Kesel ya, Met ya? Kesel! Dah, siapin tenaga lagi ya. Siap ya, siapin tenaga ya. Menikmati alam bisa dilakukan dengan cara yang bijak. Memanfaatkan yang ada di sekitar dengan tidak merusaknya. Permainan tradisional seperti ini tetap perlu dilestarikan agar tak lekang oleh zaman. Sederhana banget, kita cuma berenang pakai batang pohon nipah, tapi bahagianya luar biasa tuh anak-anak tuh. Bunga orang! Bunga!